Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sini Jajan. Ini saya akan sharing mengenai bagaimana untuk buat yang maju supaya bisa berbuat debat tanam di tabu lampu. Ini jambu ini hasil cangkok dari bukan yang ini. Bukannya. Bukannya. Jadi ini yang setelah saya lakukan sudah sekitar 1,5 tahun. Ada beberapa lakukan yang saya lakukan. Jadi untuk masa setelah turun cangkok, kita tanam dulu kemarin dalam polybag. Jadi setelah dia mulai tumbuh, jadi baru mulai kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Kenapa kita tanam dalam polybag dulu? Supaya bisa beradaptasi dulu, karena cangkok itu susah dari pembukanya. Dan ada sedikit stres, kita pindahkan ke polybag dan kita tentukan. Kemudian setelah setelah baru kita pindah ke pot, jadi itulah kita baru mulai melakukan pembukaan dengan alasan akarnya mungkin sudah mulai berkembang, sudah bisa menerima nutrisi. Kalau langsung kita berikan nutrisi, sudah turun cangkok, khawatirkan tanaman akan mati. Ini pemupukan kemarin sudah kita melakukan pemberian sampai 6 kali penyusutan pembuahan dengan menggunakan kafe dan juga putih dan hewan juga saya selang-selangi dengan pupuk organik cair yang saya buat sendiri. Jadi saya seling-selingi seminggu, jadi ini seminggu sekali kita lakukan pemupukan pembuahan selama 6 kali, jadi sekitar 1 bulan. Ya, alhamdulillah muncul bunga. Saya lihat nanti kalau ada video ini. Kita lihat buahnya. Ini biasa sekali kumpulannya besar-besar sampai tidak hanya tidak mampu menahan buah, jadi saya lalu juga langsung buah semua sampai terhitung. Ini kemarin kita sempat penjarangan sebagian atau kita pelihara semua buahnya tidak cukup besar, mungkin juga cahaya terlalu berat buang buang berat penjarangan cukup membesar kalau rapat seperti ini. Ada yang alami, ada yang manual, yang alami maksudnya ada sebagian yang sudah rontok sendiri memang, tidak terlalu rapat. Ya, jadi ini nanti kita ikat, kita patah dahannya. Terlalu berat menahan bobot buahnya. Jadi dengan pemupukan yang tepat untuk tanaman tabu lampot akan memberikan hasil yang memuaskan. Perlu diperhatikan dalam pemberian pupuk
Dan pemberiannya juga tepat, setelahnya kita dirasa sudah cukup, pokoknya bisa kita lakukan. Kemudian cara pemberiannya, kalau pupuk mau dikocor, ada juga yang semprotkan ke daun. Tambahannya untuk semprot ke daun, teman-teman bisa saya cek tambahannya, tapi sekarang saya lakukan hanya selama ini 2 kali. Untuk generatif saya semprot kemarin dengan CD. Itu untuk juga kali kemarin dengan itu harapan nutrisi. Nah, tanaman juga banyak. Jadi fungsi asam amino itu tanaman. Itu bisa meningkatkan pertumbuhan dan pemulihan bunga, ya, teman-teman. Kemudian bisa meningkatkan juga terhadap ketahanan tanaman terhadap stres atau stres karena telah siram atau apa, juga bisa membantu tanaman terhadap stres. Juga bisa meningkatkan aktivitas mikroba di tanah. Juga bisa meningkatkan dan menyebarkan fotosintesis juga. Itu bisa juga untuk menghasilkan transportasi nutrisi tanaman dari akar ke daun. Dan yang jelas dari saya bagaimana untuk pembuahan. Dia bukan seimbang saja, intrikat seimbang sebenarnya juga sudah bisa berbuah dengan tempat saja, asal tanahnya subur, jadi ini subur ya, Allah hanya berbuah. Nah, kalau ingin yang lebih maksimal lagi, mungkin bisa dilakukan dengan perlakuan yang saya beri tambahan, yaitu generatif dengan A, B, buah, B, hijau ya, biru, apa biru ya, salah. Itu teman-teman ya. Yang dulu. Kalau ada pertanyaan atau apa, bisa teman-teman komen. Jangan lupa subscribe, teman-teman, ya, bisa menampilkan dan share lagi untuk ada perkembangan tanaman yang lainnya. Terima kasih.